Udah lah, ngaku aja. Lu kayak kacang lebaran. Udah, bapak ngaku aja kalau bapak ini bapaknya anak-anak, ini ibu. Maksudnya iya. Gimana sih, bapak? Enggak, maksudnya ini anak sama ibu, ini suaminya bapak. Mas. Oh, mas. Oh, mas. Gue mali. Nih, kita punya buktinya. Kita punya buktinya kalau kalian ini keluarga dan bapak suaminya. Dari ini dia. Mana? Buktinya nih. Video berikut ini pastikan Anda sudah bangun, karena fakta berikut ini bukanlah sebuah mimpi. Kita akan membuktikan Komeng adalah ayah dari Adul. Wow, wow, wow. Bagaimana itu terjadi? Mari kita buktikan. Nama asli Komeng adalah Alfiansah. Nama asli Adul adalah Abdul Latif. Keduanya mempunyai persamaan nama dengan huruf awalan A. Huruf A mengawali kata ayah dan anak. Apakah itu sebuah kebetulan? Aku rasa tidak. Mari kita lanjutkan pencarian fakta ini lagi. Alfiansah memiliki 10 huruf. Abdul Latif memiliki 11 huruf. 10 tambah 11 sama dengan 21. 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah maksud dari angka 3 ini? Angka 3 mirip dengan telinga gajah. Gajah suka bermain bola. Siapakah pemain bola yang memakai nomor 3? Ya. Paolo Maldini memakai nomor 3. Dan nomor 3 juga dipakai oleh Cesar Maldini. Cesar Maldini dan Paolo Maldini merupakan ayah dan anak. Wow, apakah ini sebuah kebetulan? Aku rasa tidak. Tapi mari kita buktikan lagi. Biasanya anak selalu mendoakan ayahnya. Apakah Adul pernah mendoakan Komeng? Mari kita lihat video berikut ini. Awali hariku dengan mendoakanmu agar kau selalu sehat dan bahagia di sana. Ya, di video tersebut Adul selalu mendoakan seseorang. Apakah seseorang tersebut Komeng? Belum tentu. Fakta di atas belum menunjukkan kalau Komeng adalah ayah dari Adul. Lalu apakah Komeng pernah menyebut nama Adul? Mari kita lihat foto berikut ini. Apakah foto tersebut mengingatkan Anda pada seseorang? Ya. Foto tersebut mengingatkan pada seorang penyanyi. Apakah Anda melihat sebuah kemiripan? Ya, Komeng lebih mirip Anang Hermansyah daripada Krisdayanti. Wow. Komeng sangat mirip dengan Anang Hermansyah. Lalu apakah hubungan Anang Hermansyah dengan Adul? Mari kita lihat video berikut ini. Timan, anakku sayang, jangan menangis. Jika Komeng adalah Anang, apakah lagu tersebut ditujukan untuk menidurkan Adul yang sering menangis? Tapi semua fakta di atas belum membuktikan kalau Komeng adalah ayah dari Adul. Tapi jangan menyerah, mari kita cari fakta lainnya. Seorang ayah selalu bangga memajang foto anaknya. Apakah Anda melihatnya? Ya. Komeng terlihat menunjukkan sebuah gambar. Apakah gambar tersebut adalah Adul? Mari kita lihat sekali lagi. Apakah mirip dengan foto berikut ini? Tapi apakah Adul seorang alien dan Komeng adalah ayah dari alien? Mari kita lihat fakta berikut ini. Alien selalu bersembunyi dan menyamarkan dirinya. Nama Adul adalah Abdul Latif. Apakah Adul seorang alien? Mari kita lihat anagram berikut ini. Abdul Latif. Jika kita acak nama tersebut, maka akan menjadi... Apakah Anda mengerti? Bagaimana jika huruf U pada kata alieu kita putar? Wow. Kita mempunyai kata alien. Nama Abdul Latif mengandung kata alien. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak. Tapi apakah benar Komeng merupakan ayah dari Adul? Mari kita lihat acak kata dari nama asli Komeng, Alfiansah. Wow. Apakah Anda melihatnya? Jika huruf F kita panjangkan, maka akan menjadi ayah alien. Jika Adul sama dengan alien dan Komeng sama dengan ayah alien, maka kita bisa menyimpulkan kalau Komeng adalah ayah dari Adul. Terbukti. Komeng adalah ayah dari Adul.